tiup. Tiup. Tiup aja udah, enggak apa-apa. Ini baru persiapan perjalanan. Tugas dari perusahaan kita melengkapi data-data kebutuhan rapid test, tes kesehatan, gitu aja. Ini lagi persiapan apa, Abang mau apa? Ini lagi tes antigen, anti-covid ya. Antigen. Nah, Bang, itu sendiri, Abang sendiri mau nganterin kemana sih? Rencananya berangkat jam berapa? Kalau keberangkatan belum ditentukan ya. Jadi tes dulu. Dites dulu, nanti kalau hasilnya memang benar-benar negatif COVID, kita langsung jalan. Rencana langsung ke Bali, Denpasar. Oh, langsung Bali. Oh, tujuan Bali ya berarti ya. Pahala kencana ya, Bang? Iya, pahala kencana. Penumpangnya udah ada atau belum? Udah ada. Berapa sementara orang? Baru dua. Oh, baru dua. Di dalam bus ada berapa? Ada bangku, berapa bang. Pekerja yang ini? Berapa karyawan? Iya, kru. Tiga. Ada tiga kru. Kebanyakan krunya. Sopirnya ya, dua. Sopirnya dua. Internetnya satu. Berarti masih banyak kan sopirnya dibandingin ya, krunya dibandingin. Kita kan perjalanan jauh, Mbak. Ada sip-sipan nanti gantian gitu. Kalau sopir satu nanti takutnya terlalu capek atau gimana. Itu kan bisa gantian kalau sopir dua. Nanti berhenti lagi di mana lagi sih selain di Terminal Kedres? Pulau Gebang. Berarti nanti boleh ngangkut lagi di Pulau Gebang ya, kayak gitu ya. Itu harus syaratnya ketentuan dari pemerintah ya harus terpenuhi surat-suratnya semua. Termasuk penumpang ya? Iya. Nah, itu rencananya nanti itu berangkat itu berarti per hari ini ya, Bang ya? Iya. Per hari nanti besok kalau mau berangkat lagi tes genos lagi atau tes apa lagi gitu. Ya tergantung nanti. Tergantung ada penumpang apa enggak.